istilahnya persis nih, kapal yang akan membawa Korea tadi ekspor ke belum tahu kayaknya yang mana, nanti kita coba tanya. Ini cukup besar nih. Nah, belum tahu juga kapasitasnya berapa, terus nanti gimana cara memuatnya, nanti kita bisa lihat. Oke. Okay? Yuk, kita lihat yuk. Kapalnya ini ke Filipina. Oh, oke deh kalau gitu. Nah, ini kapasitas kapalnya berapa ya? Pakai gede banget. 20.000 sampai 22.000. Wah, gede banget kan? Enggak kebayang tuh berapa banyak Korea yang akan dibawa. Hanya Korea ya, Pak ya? Iya, kebetulan yang tipenya Grand. Sama kita kan ada mobil yang Grand. Makasih banyak ya, Pak, atas penjelasannya. Kita melihat yang lain lagi yuk. Oke, berhubung kita ada di atas kapal nih, gak ada salahnya dong kalau kita membahas sedikit terkait bagian-bagian yang ada di kapal ini nih, biar teman-teman yang mungkin belum paham atau sebelumnya udah tahu, jadi makin tahu. Mungkin teman-teman bisa lihat itu yang ada yang jalan tuh, itu namanya conveyor. Tapi bagian ini semua disebutnya BSL. Apa sih BSL itu? BSL itu adalah bulk ship loader. Dari Pupuk Kaltim, semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.